Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rakan setugas di sana. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat luar biasa Majdi hari ini. Sudah serapan Majdi. Kesan aura positif ini dari aura positif. Alhamdulillah. Atuh tah, kadang-kadang kan kita ini mana tahu aura positif kita ini barangkali kita ini di studio ini, tetapi berjangkitan nih aura kita ini. Alhamdulillah kan. The aura udah dapat dilihat, tapi seperti biasa dirasai. Dapat dirasai. Hmm. Betul. Yeah. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita jalaninya dengan ikhlas dan kita harapkan yang terbaik untuk diri kita ini dan juga orang-orang luar sana supaya mereka dapat mengambil manfaat daripadanya. Baik Majdi, mungkin Majdi boleh teruskan kongsikan bersama dengan penonton kita antara bahan yang akan dibawakan dari daerah Tutong. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersua lagi ya menerusi siaran lintas langsung. Ini bukan dari daerah Tutong untuk edisi hari ini. Jadi apakah perkembangan audio di luar sana? Kami doakan agar semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan apa jua yang audio rancang pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Baik, saya akan mengongsikan antara beberapa maklumat semasa yang ada dimuatkan untuk keluarannya hari ini. Namun, terlebih dahulu kita saksikan bersama bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio. Bukan semudah yang difikirkan bagi seseorang melalui hari-hari terakhir bertugas untuk bersara, memandangkan rasa ingin menyumbangkan khidmat tenaga kepada tanah air, bangsa dan agama ingin diteruskan. Setiap yang akan bersara pasti akan memikirkan segala perkara dan aktiviti yang akan dibuat. Inilah yang dilalui oleh Awang Haji Murni bin Jumat yang merupakan seorang polis bersara. Kini beliau telah banyak melaksanakan beberapa aktiviti yang amat bagus untuk kesihatan. Ini kerana beliau merupakan seorang yang aktif bukan sahaja dalam bersukan, berniaga, malah juga dalam bidang juruhebah atau DJ. Dengan minat yang mendalam sebagai seorang DJ, beliau telah menyediakan konti sendiri hanya untuk bersiaran di aplikasi Facebook. Konti GMGMFM adalah nama yang digunakan di ruangan Facebook yang mana para pendengarnya bukan sahaja pendengar dari dalam negara, malah juga dari luar negara khususnya dari Malaysia. Apa yang menariknya, walau hanya di aplikasi Facebook, beliau begitu mesra dengan pendengar yang merupakan rakan-rakan di dalam Facebooknya. JM meminati dalam bidang juruhebah ni ataupun sebagai DJ Facebook ni sejak dalam tahun 2015 lah. Jadi sampai sekarang lah JM bersiaran mengikut keadaan masa. Usia DM kita ini 59 tahun dan dalam waktu bersara dalam 10 tahun sekarang. Dan aktiviti semasa bersara tu selain daripada ber-DJ ini atau berkunti ini, JM juga dalam minat dengan dalam bersukan seperti berbasikal yang seperti mana JM pernah membuat jelajah Cape of Borneo dalam tahun 2017. Dan selain daripada berbasikal, JM juga meminati dalam segi masak-masakan seperti jualan berniaga secara kecil-kecilan. JM mulai siaran live di Facebook ni kira-kira dalam tahun 2015 kalau tak silap, tapi tidaklah setiap waktu kena JM ada bidang dengan lain seperti berniaga. Jadi kalau selepas berniaga kadang-kadang kita baru dapat buat live. Itu pun atas permintaan penerbit kita. Kita ada penerbit juga. Penerbit kita tak lain tapi bukan malah isteri kita sendiri. Kalau kita ada masa kita buat live. Kalau tak kita rehat macam tu. Selain menghiburkan rakan-rakan di ruangan Facebook, beliau juga aktif berniaga kecil-kecilan dengan membuka gerai, malah beliau sendiri yang memasaknya.
Keceriaan di dalam melaksanakan aktiviti hariannya ini memang ada keceriaan memandangkan isteri beliau sentiasa memberikan sokongan dalam apa jua aktiviti yang dibuat. Malah isteri beliau juga membantu dalam urusan berniaga. Cara membagi masa kadang-kadang GM kalau tumpukan dengan perniagaan, dia dengan perniagaan. Lepas tu kalau perniagaan dari pukul 7 malam, habisnya pukul 10, itu keadaan customer. Jadi GM kadang-kadang buat cara live jam 12 malam. Macam tu dia bagi masa. Kadang-kadang kalau waktu pagi kalau tak sibuk, jadi GM buat waktu pagi selama 2 jam. Macam tu. Mengenai pendengar-pendengar konti GM ni, memanglah banyak sebutan daripada luar negara seperti di Malaysia, dari Thailand, Singapura ataupun di negara jiran kita seperti Sarawak dan Sabah. Dan tidak juga ketinggalan pendengar-pendengar kita dari negara Darussalam ada juga bagi sokongan dan support kepada GM. Mengikut keadaan masa, kalau keadaan cuaca okey ataupun internet, alhamdulillah kita kadang sampai 4 jam. Lebih kalau awal habis, kalau macam kurang memuaskan, cuaca memuaskan dalam masa 2 jam saja macam tu. InsyaAllah masa ini GM akan cuba membuat bagaimana cara untuk menarik minat dengan pendengar kita. GM masa ini memerlukan juga lebih utama dengan pendengar di negara Darussalam. Sebabnya siaran ini selalunya di Darussalam, jadi apa yang dia harapkan supaya pendengar di Darussalam akan support terus GM lah, konti GM. Macam itu selain daripada pendengar di luar negara. Pasal nama konti GM ni sebetulnya GM-GM itu itu nama GM sendiri. Jadi nama sebetul GM ya Haji Murni, jadi H itu diambil dengan DG dan M itu diketikkan M, jadi dipanggil GM-GM lah. Jadi kalau misalnya kalau ada rakan-rakan yang manggil GM satu kali GM, jadi kalau tak dengar, kalau kami kurang jelas, jadi apa GM-GM itulah. GM ada idea terus membuat kunti GM-GM FM macam tu. InsyaAllah GM memang ada niat untuk memperkembangkan lagi dalam PA system ini untuk memperkembangkan supaya kita lebih dapat dekat dengan rapat dengan pendengar-pendengar kita di negara Darussalam. Macam seperti kita membuat panggilan telefon dari kunti. Jadi GM masa ini memanglah kekurangan daripada sistem itu. InsyaAllah akan diperkembangkan di satu masa nanti. Ini bukan soalan yang paling cantik bagi GM. Jadi GM selepas berkunti ini memanglah GM tidak memerlukan biaran apa-apa. Jadi kena minat dalam bidang ni, dan kita itulah kita tak menggunakan apapun macam syarat kita. Kita tak perlu minta biaran, memanglah tidak ada biaran langsung. Cuma kita meminati dalam bidang ni. Okey, untuk melibatkan awal semua dan para penonton dan para pendengar juga konti GM kita ini, ketika ini kita sedang mengambil pengembaraan daripada RTB Brunei, radio terbit Brunei untuk rangkaian untuk siaran rampai pagi. Selain itu, Haji Murni juga bergiat aktif dalam bersukan terutama berbasikal. Malah penglibatannya dalam kumpulan berbasikal BES memberikan lagi semangat untuk terus bersukan. Malah beliau juga antara peserta yang telah membuat beberapa penjelajahan. Inilah antara sebahagian aktiviti yang dilaksanakan. Aktiviti yang dilakukan oleh Awang Haji Murni ini dapat diikuti oleh pesara-pesara yang lainnya. Aktiviti seperti ini pastinya dapat meningkatkan kesehatan yang baik dari segi mental dan fizikal.